berada di Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, ya, dalam rangka melaksanakan suatu kegiatan atau karya bakti secara bersama, di mana di sini ada suatu persoalan masalah sampah, ya. Karena apa? Ada permasalahan sampah. Memang dari peta TPS-nya ada suatu trouble, sehingga ada suatu alternatif lah untuk pembuangan sampahnya di suatu titik di RW 5. Kita laksanakan secara bersama-sama karya bakti, baik kita dari Satgas Citarum Harum, ya, di sini juga ada kewilayahan dari kelurahan, babinsanya, termasuk dari peran dinas terkait yang ada, dari DLHK, ya, terus dari DPU atau sumber daya air dan pengairan, ya, di situ juga ada sama-sama, termasuk dari komunitas CAI yang ada sini, karena memang ada beberapa tempat atau titik yang menjadi suatu persoalan. Ini kita laksanakan. Namun kita laksanakan secara bersama pada hari ini, tentu tujuannya ke depan selain mengatasi persoalan secara sementara, ya, secara sementara terhadap sampah yang tertumpuk, terus berikutnya secara berkala atau berkelanjutan tentu harus ada tindak lanjut dari kewilayahan. Jadi harapan kami nanti kepada warga setempat yang ada, dengan selesainya kita nanti pelaksanaan kegiatan karya bakti secara bersama sama terpadu ini, suatu hal momen yang bagus. Tapi asas manfaatnya berikutnya harus ada pemeliharaan dan dirasakan oleh warga untuk memiliki sama-sama kita bisa menjaga lingkungan yang ada. Kalau untuk penumpukan sampah sebetulnya ini baru pengalihan ya kemarin, karena memang kita juga masih dengan pengurus RW itu kemarin sedang memperbaiki apa ya tempat TPS sementara yang di bawah. Cuman kita juga ini belum selesai, keburu mungkin ada warga juga yang lapor ke atas, ya intinya bahwa dari kita sudah mengupayakan lah, dari pemerintah kita di kewilayahan juga sudah berupaya untuk mensosialisasikan kepada warga masyarakat terkait dengan dampak dari pembuangan sampah yang sebetulnya memang ini harus segera diselesaikan. Dan upaya kita juga sebetulnya sudah ada, kita sudah berkoordinasi juga dengan dinas-dinas terkait dengan mungkin ke depan ingin ada TPS yang betul-betul memang TPS 3 SR, ya, yang bisa mengolah sampah. Terlepas dari siapa yang melapor, ya kita sikapi bijak lah sama-sama. Mudah-mudahan warga masyarakat juga menyadari dengan kondisi seperti ini dampaknya seperti apa, gitu.